alter ego ini nggak like playoff ya. Jadi di gameplay yang ini, yang Nael bantai-bantai ya, bantai-bantai tapi Genos sendirian tapi kalah ya. Nael Esports di sini posisinya ini gue gedeg banget ya. Ini gue mau bahas ya. Di sini posisinya kan ini pertama kali Nael ke Shadown kan. Nah ini di sini Nael bunuh Super Ken kan. Nah terus AE itu dapat Luke guys. Nah Nael mati, Luke juga mati kan. Kalian lihat nih, yang mati cuma Nael, ini yang mati dua. Posisi Gold menang banget Mas Ian. Masih ada Lord. Harusnya nih AE nge-Lord guys. Harusnya nge-Lord ya, harusnya. Tapi kalian lihat pasif AE ya. Ngejar guys, dikejar guys. Malah blunder cuy, Winter gak guna ya kan. Nah, malah blunder. Udah, nah ini Dar malah masih maju lagi guys. Udah. Kayak lu jadi BTR tuh kayak seneng gitu. Wih, kenapa dia ngejar ya? Kenapa gak Lord ya? Ya gitu guys, harusnya ini nge-Lord aja. Tadi kan mati dua tuh, yang mati cuma Nael di sini. Nge-Lord aja guys, itu dapat sumpah. Kalau mereka datang bisa dihabisin. Tapi keputusan yang jelek banget menurut gua, terlalu nafsu, nabrak-nabrak ya, seperti biasa pasti AE. Dan ya itu yang mau gua bahas ya. Menurut gua AE ini masih Nael Esports, jujur aja ya. Ya kayak gitu guys, semoga aja di playoff bisa membaik ya. Kalau gua jadi pendukung AE sih udah lihat gameplay kayak gini udah gedek banget guys. Ya, good luck aja buat AE di playoff, mantap.